Ya pemirsa, hari ini tim gabungan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ-182 menyisir lokasi jatuhnya pesawat. Selain menemukan puing pesawat, tim SAR juga menemukan sejumlah barang milik korban. Pencarian dan evakuasi korban serta puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ-182 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Personil Angkatan Laut yang berada di KRI Rigel hari ini telah mengangkat sejumlah puing pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu. Penyelam dari TNI Angkatan Laut mulai menyelam sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain puing pesawat, penyelam juga menemukan KTP yang telah rusak dengan data tertulis warga Pontianak. Temuan pada tanggal 13 Januari, tim selam Kopaska TNI AL menemukan serpihan material pesawat serta KTP yang sudah terpotong, di mana di dalam di situ ada tertulis warga Pontianak, Kalimantan, dan yang berprofesi sebagai seorang guru. Nah ini nanti kita habis ini kita akan serahkan ke Basarnas, dan bisa dilihat di depan kita di sini banyak material-material pesawat yang masih kita terus ambil sampai dengan hari ini. Warga guru, Pak. Ya. Kemudian ya, yang berikut pada tanggal 12 Januari ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sampai dengan hari ini alhamdulillah penyelam baik dari Kopaska, penyelam dari Dislambair, Denjaka, Taifib, Barenir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sejak siang tadi, penyelaman untuk sementara dihentikan karena KM Baruna Jaya akan melakukan pencarian dengan ROV sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat besok. Sementara itu, penyelam Satbrimob dan Polairud Polda Metro Jaya berhasil menemukan SIM, paspor, dan sejumlah serpihan kecil yang diduga bagian dari turbin pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan.